Sahabat Ganjar Channel, kamu punya nyali tinggi? Bagaimana kalau sama-sama kita rasakan sensasi-sensasi naik bus tercepat yang memacu adrenalin ini? Sahabat, hampir semua orang tahu kalau bus ini melaju sangat kencang. Diakui atau tidak, kita sebagai penumpang atau bahkan pengguna kendaraan lain jika berpapasan dan kerap juga di jalan jika kendaraan kita berada di belakang atau di depan bus ini kadang merasa bingung untuk menghadapinya. Sahabat, di sini kita persiapan akan naik PO murni yang ada di depan nih. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam kabin PO Murni Jaya Labuan ya sahabat. Bus persiapan meninggalkan terminal nih, dan beberapa penumpang ikut naik. Dari terminal ini cukup banyak penumpangnya loh, hampir 30%-an lah. Untuk kru yang bertugas, maaf saya tidak tahu namanya sebab saya belum kenalan. Yang jelas saya naik dengan julukan 064. Nah, sekarang saatnya bus mulai berjalan ke arah Jalan Raya Labuan Paneglang nih teman-teman. Oh iya, untuk trip kali ini saya minta maaf, nggak bisa sebutin nama-nama daerah yang dilewati ya. Kernetnya gokil guys, berani banget, menantang banget cara dia kerja, ngeri-ngeri sedap. Wow, gila, tikungan gak direm, gokil, tancap gas terus nih. Ini banyak banget jalur yang berliku-liku, ditambah lagi tikungannya tajam-tajam.
sadar saya. Stop and go-nya gak berasa banget, naik penumpang langsung cus. Tandanya ini bus kejar waktu guys, gak tahu juga ya alasannya apa. Tapi yang jelas bus stop and go itu rata-rata bus target waktu guys. Wow, ini jalan turunan, berasa ngerinya. Bus dibejak terus ini gasnya, tegang banget saya di depan. Buset, jalur rusak, pokoknya digas hajar terus. Modal klakson nyaring dan skill yang hebat ini guys, modalnya klakson nih. Sama satu lagi, kekompakan pada krunya patut diacungi jempol. Mantap. Asli ini jalan menurun gak direm, tapi kok malah digas. Wah.